Selain memberikan bantuan mesin perahu kepada sejumlah nelayan di Pangandaran, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto juga melepaskan ratusan ekor penyu. Pelepasan ratusan ekor penyu ini dilaksanakan di pantai barat sekitar landasan Bandara Susi Air Pamugaran Pangandaran, Sabtu, 17 Juli 2023. Prabowo Subianto mengatakan bahwa ia sangat mendukung pelestarian lingkungan hidup dengan konservasi, mulai dari pelestarian terumbu karang, revitalisasi, ujar Prabowo kepada sejumlah wartawan di sela-sela acara penyerahan bantuan mesin perahu di sekitar landasan Bandara Susi Air Pamugaran Pantai Barat Pangandaran, Senin, 17 Juli 2023, pagi, terutama, lanjut ia, terkait kebersihan sampah plastik yang tentunya dapat merusak dan mengancam masa depan manusia. Kita sangat tergantung dengan lautan samudera dan samudera itu merupakan sumber protein bagi kita, katanya. Menurutnya, di lautan samudera itu tentu ikannya sangat banyak sekali. Kalau ikannya makan plastik semua, berarti nanti kita ujungnya akan makan plastik, ucap Prabowo. Sementara Susi Pujiastuti mengatakan, politik itu bukan hanya capres dan cawapres, tapi politik itu bisa tentang lingkungan, seperti dengan menjaga lingkungan, memberdayakan nelayan dan pelestarian penyu, ujarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!